Pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 28, di mana soalnya adalah diketahui fungsi 5x kuadrat min 3x plus 1 per 2x kuadrat min 1 yang ditanyakan asimtot datar dari fungsi tersebut. Baik. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pengertian dari asimtot datar itu sendiri, yaitu di mana limit ketika x mendekati tak hingga dari suatu fungsi itu sama dengan b, maka asimtot datar dari fungsi tersebut yaitu y sama dengan b. Langsung saja kita eksekusi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat fungsi ini menjadi limit x mendekati tak hingga. Oke, di sini ini kegeser ya tadi. Ya, ini. Nah, y sama dengan limit x 5x pangkat 2 min 3x plus 1 per 2x kuadrat min 1, di mana x mendekati tak hingga. Itu cara kita menggunakan cara cepatnya. Yang pertama kita tentukan dulu x pangkat tertingginya itu berapa. Nah, kalau di sini kan sudah terlihat bahwa x pangkat tertingginya adalah 2. Maka langkah selanjutnya kita harus membagi setiap setiap bagian di fungsi ini harus kita bagi x kuadrat atau x pangkat 2. Nah, di sini yang pertama 5x kuadrat per x kuadrat min 3x per x kuadrat plus 1 per x kuadrat dan seterusnya kita dapat seperti ini. Lalu kita lanjutkan x kuadrat per x kuadrat kan habis jadi 5. Kalau ini x nya dicoret x nya habis tinggal 3x, lalu ini tetap. Kemudian begitu juga untuk yang penyebutnya x kuadrat habis jadi tinggal 2, yang ini tetap. Oh, di sini ini 2 ya. Lalu selanjutnya kita substitusikan nilai x mendekati tak hingga untuk setiap x nya kita peroleh 5 min 3 per tak hingga plus 1 per tak hingga kuadrat per 2 min 1 per tak hingga kuadrat. Kemudian untuk bilangan berapapun jika dibagi dengan tak hingga maka hasilnya adalah 0. Nah, maka dari itu untuk 3 per tak hingga sama dengan 0, 1 per tak hingga sama dengan 0 juga. Jadi kita hanya fokus ke 5 dan 2. Kita peroleh 5 per 2, jawabannya A. Seperti itu.